Yes, teman-teman, Gaspol, go, 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 bertemu kembali dengan channel Halibada, channel yang selalu bersemangat, Gaspol, uploadnya hampir tiap hari, semangat terus dalam bekerja, semangat terus dalam berkarya, dan teman-temanku, jangan lupa, selalu berdoa. Terima kasih buat para subscriber Halibada yang selalu hadir selama ini, dan saling bertemu sapa, serta menyempatkan waktu. Dan buat yang baru juga jangan lupa langsung di like saja, langsung di share dan langsung di subscribe, karena subscribe itu gratis dan memberi semangat, semangat, semangat. Gaspol upload hampir tiap hari. Pada edisi kali ini kita bahas tentang sepeda lipat gravel yang sudah dilengkapi dengan rem hidrolik, teman-teman. Model dan penampakan seperti ini, teman-teman, ya. Langsung saja kita mulai, go go go, Gaspol terus, salam sukses dan mantap bersama. Sepeda terbaru folding dari Revel, supporting teknologi, teman-teman. Model dan penampakannya sangat keren dan memukau, model masa kini, teman-teman. Gaspol, semangat, semangat, sukses, thank you. Nah, berikut ini kita saksikan dulu dari penggunaan rem hidrolik, ya. Dan Shimano Altus 9 speed pada bagian RD-nya, serta shifternya juga Shimano Revel dengan body aluminium 6061 folding frame, hubnya dari Solon, dan bangkunya dan joknya juga dari Revel, teman-teman, dengan menggunakan velg aluminium 20 dan ban 20x13/8 menambah kecepatan serta kenyamanan, teman-teman. Kita saksikan dulu bagaimanakah RD Altus Shimano 8 speed dalam kecepatannya, dan hub menggunakan hub Solon yang tidak bearing jangkrik, teman-teman. Kita saksikan bersama-sama bagaimanakah suaranya ini, teman-teman. Sangat mantap dan memukau, teman-teman, menarik perhatian. Jangkriknya, bos, sangat mantap, teman-teman. Sudah standar bawaan dari Revel, supporting teknologi, teman-teman. Model seri terbaru bersama channel Halibada yang selalu menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat dan juga berguna buat kita semua, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, pada edisi video terbaru kali ini, Revel mantap, Revel sukses. Kita dengarkan sekali lagi, teman-teman, bagaimanakah jangkriknya, teman-teman. Sangat mantap sekali, teman-teman. Wow, 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 Revel. Seperti channel Halibada, Gaspol uploadnya hampir tiap hari sesuai dengan teknologi baru yang sangat jangkrik dan mantap sekali, teman-teman, menggunakan velg aluminium 20 inci, teman-teman, dan bannya pula 20x13/8, teman-teman, menambah kecepatan dan daya lari yang cukup mantap, guys. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas dulu dari bagian depan, ya. Menggunakan rem hidrolik dari X-Pack, teman-teman, dengan mineral oil X-Pack, model yang sangat keren dan dilengkapi dengan mineral oil untuk menambah kenyamanan serta pengereman yang maksimal, teman-teman, dan menggunakan pegangan yang cukup empuk dan sangat nyaman digenggam, teman-teman. Tidak mudah membuat tangan kapalan, dan shifternya dari Shimano Altus, teman-teman, 9 speed, 9 titik kecepatan yang sangat mantap. Bagian ini untuk menaikkan bagian pengoperan giginya, ditekan saja 9 kali untuk menambah kecepatan pada bagian atas, sehingga menambah keringanan untuk mengayunya dan untuk menanjak, teman-teman. Bagian ini untuk menurunkan, dan bagian handlebar terbuat dari alloy 6061 yang bisa disetel, dan ada setelan pada bagian tengah untuk menyetel tingkat kemiringan maupun posisi stang yang kita inginkan, dan posisi handlebar yang dapat dinaikkan maupun diturunkan sesuai dengan tingkat yang kita inginkan. Dan ini adalah slot untuk membuka penguncian. Penampakannya sama seperti kepunyaan Pacific Norris, teman-teman, hampir mirip rupa-rupanya, teman-teman, ya. Dengan daya cengkram yang kuat
untuk bagian atasnya dilengkapi dengan dua titik baut L pada bagian samping kiri dan kanan, dan depannya sudah terdapat lubang penempatan front block. Teman-teman, terdapat lubang penempatan front block, dan bagian depan terdapat sebuah mata kucing yang menempel pada fork dari steel pada bagian depan. Fork dari steel pada bagian depan, teman-teman ya, dan dilengkapi dengan mata kucing kuning, menambah keamanan serta kenyamanan serta keselamatan di malam hari, dan menggunakan velg aluminium dari Revel, teman-teman. Depannya sudah hidrolik, teman-teman ya, rem hidrolik dari X-Park, dan menggunakan hub Solon, hubnya dari Solon, teman-teman. Remnya sudah hidrolik, dan Revel forknya dari bahan steel pada bagian depan, menambah kekuatan. Dan dengan garansi, teman-teman, Revel dengan sambungan las-las dan ada bagian untuk mencegah pelipatan agar tidak mentok ke bodi, ada tombol putih pada bagian bodinya, dan juga terdapat dudukan ready untuk mendapatkan botol case atau tempat minum, teman-teman. Dan dengan pengujian pada lipatan bagian tengah agar mencegah lipatan terbuka pada saat digunakan, ditutup kembali saja, teman-teman, dengan tak ini digunakan dengan sambungan-sambungan las-lasannya yang sangat rapi dan cukup halus, teman-teman. Dan crankshaft-nya dari Revel, teman-teman, berukuran 50-an, teman-teman ya, dan menggunakan pedal yang folding by Revel, pedal folding by Revel, model penampakannya seperti ini yang bisa ditutup, dan juga ada sudah ada ready press tempat penampakan. Dan untuk penampakan FD front derailleur pada bagian depan, teman-teman, sudah disediakan dengan model dan penampakannya seperti penampakan batang lori, teman-teman. Dan untuk penyetelan ketinggian dan kerendahannya juga disertakan dengan tongkat yang berukuran 33,9, teman-teman, 33,9 dengan hampir ketinggiannya. Dan untuk seatnya, seat posnya terbuat dari bahan aluminium 61, dan juga jok asli dari Revel yang sangat empuk dan nyaman diduduki, teman-teman, dengan seat post yang cukup tinggi dari bahan aluminium. Dan pada bagian belakang terdapat mata kucing merah, menambah kenyamanan serta keamanan yang bisa menyala di tengah malam. Oke, dan ban belakang juga menggunakan velg ban CST 20x138, bannya dari CST 20x138 dengan rear derailleur atau RD dari Shimano Artis pada bagian belakang, teman-teman. 9 tingkat percepatan dan sambungan-sambungannya cukup halus dan sangat rapi, teman-teman. Shimano Artis merek yang cukup ternama, teman-teman, dalam dunia RD, teman-teman ya, sudah Shimano equipment pada sepeda kita kali ini. Dan belakang sudah dilengkapi dengan quick release pada bagian depan dan belakangnya dengan hub dari Solon yang bisa berjangkrik, teman-teman, hubnya dari Solon. Dan dilengkapi dengan front and rear disc brake X-Park hidrolik mineral water, dan terdapat magnet untuk penutupan atau pada saat dilipat. Dan dilengkapi dengan tanda samping ready, sudah ada tempatnya, teman-teman, dengan kedudukannya. Dan ini ada juga magnet juga pada bagian depannya, teman-teman, Revel. Ada magnet pelipatan pada bagian depan, dan dilengkapi dengan hidrolik X-Park pada bagian depan, sudah cakram depan dan belakangnya, teman-teman. Dapat mata kucing juga kucing sebagai penambah kenyamanan, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Demikianlah sedikit review singkat dan tutorial dari sepeda kita kali ini. Nonton terus video hari pada berikutnya. Tetap semangat, go go go. Kita saksikan sekarang saat-saat detik-detik penurunan Revel. Revel
folding bike 20 in jumbo teman-teman. Nah, rival folding bike 20 in jumbo 9 in teman-teman, model terbaru dalam dunia sepeda lipatan teman-teman, sebuah merek baru teman-teman ya, cukup bagus dan sangat menarik teman-teman. Oke teman-teman, yang sudah ber-SNI tentunya, oke, sampai berjumpa kembali. Jangan lupa like-nya, share-nya, subscribe-nya, gratis teman-teman. Dukung terus channel ini agar semangat dan gaspol upload-nya habis kembali. Nonton terus video hari pada berikutnya. Go, go, go. Thank you. Thank you, my friend.